Okey, sekarang tuan, kita masuk tajuk yang terakhir. Selepas ni jumpa kalimah fa'il lagi, saya akan tanya lagi lah tuan-tuan ya. Okey, baik tuan-tuan. Tajuk yang terakhir tuan-tuan. Tajuk yang terakhir yang saya nak bincang dengan tuan-tuan pada malam ini ialah kalimah isim tunjuk. Okey. Isim tunjuk apa dia tuan-tuan? Kita panggil dia isim isyarah. Dah belajar ke belum tuan-tuan? Ya, ataupun kita panggil dia isim tunjuk tuan-tuan, ya. Apa fungsi isim tunjuk? Tunjuklah. Ya, kita memang nak gunakan kalimah ini untuk menunjuk, ya. Jadi isim tunjuk ni kita dah belajar tuan-tuan, ada dua tuan-tuan, ya. Kita ada isim tunjuk dekat, kita ada isim tunjuk jauh tuan-tuan, ya. Dekat dan juga jauh, ya. Untuk dekat mudah tuan-tuan, ya, kita letak terjemahan ini kan. Kalau jauh kita kata itu, betul tuan-tuan? Itu jauhlah, ya. Saya dah bagi ni kan. Cuma kita nak ulang balik sebab kita nak ada penambahan hari ni, ya. Okey. Untuk isim tunjuk dekat tuan-tuan, tuan-tuan ada dua kalimah yang popular iaitu haza dan juga hazihi, ya. Kita dah bagi tahu kan? Dua-dua terjemahannya ini. Haza ini, hazihi pun ini. Dan kita nak guna haza ataupun hazihi ni mudah saja tuan-tuan. Pastikan jantina saja. Jantina benda yang kita nak tunjuk. Kalau jantina itu ialah muzakkar lelaki, ya, maka kena pakai haza. Kalau jantina benda yang kita nak tunjuk itu muannas tuan, ya, yang ada ta marbutah di hujungnya, maka pakai hazihi. Sebagai contoh, kalau saya kata qalam, qalam tu apa? Pen tuan. Qalam. Ada ta marbutah ke tak ada? Tak ada. Maka orang Arab akan kata haza qalam. Orang Arab tak akan kata hazihi qalam. Boleh? Baik. Contoh yang kedua ialah sa'ah. Sa'ah. Apa maksud sa'ah? Sa'ah itu ialah jam. Ya? Sa'ah itu muzakkar ke mu'anas? Mu'anas. Macam mana tahu mu'anas? Ada ta marbutah. Jadi kalau ada ta marbutah, haza ke hazihi? Jawapannya ialah hazihi. Jadi isim tunjuk dekat, pastikan jantinanya sahaja muzakkar ataupun mu'anas. Tulis di ruangan komen. Ingat ke tak ingat? Mudah je hari ni tuan-tuan. Ya? Ini ulangan tuan-tuan, ya? Kita dah belajar kan? Jadi isim tunjuk dekat, tuan-tuan ada dua kalimah yang popular. Satu haza, satu hazihi. Pastikan benda yang kita nak tunjuk tu jantinanya apa? Kolam, pen, pen, pen tuan-tuan. Maka pen ini kolam, muzakkar ke mu'anas? Dia muzakkar sebab tak ada ta marbutah. Jadi kalau muzakkar, maka kita akan kata haza qalam ke hazihi qalam? Jawapannya haza qalam. Boleh? Baik. Contoh, contoh jam tuan. Jam, jam, jam. Jam dalam bahasa Arab kita panggil apa? Kita panggil dia sa'ah. Sa'ah. Sa'ah itu ada ta marbutah ke tak ada? Ada ta marbutah. Ada kalau sa'ah, ada ta marbutah, muzakkar ke mu'anas? Mu'anas. Maka kita kata haza sa'ah ke hazihi sa'ah? Hazihi sa'ah. Boleh tuan-tuan? Jadi poinnya apa tuan-tuan? Pastikan jantina benda yang kita nak tunjuk sahaja. Boleh tuan-tuan? Okey, itu untuk isim tunjuk dia, isim tunjuk dekat. Okey, sekarang isim tunjuk jauh pula tuan-tuan. Isim tunjuk jauh pula, ya. Untuk isim tunjuk jauh tuan-tuan, tuan-tuan kena tengok dua perkara. Ya, untuk isim tunjuk jauh, tuan-tuan kena tengok dua perkara. Yang pertama, benda yang kita nak tunjuk tuan-tuan. Benda yang kita nak tunjuk itu muzakkar ke mu'anas, ya? Kalau benda yang kita nak tunjuk itu ialah muzakkar, muzakkar tuan, untuk lelaki, maka waktu itu tuan-tuan mesti pakai zali. Zali. Boleh? Baik. Kalau benda yang kita nak tunjuk itu ialah mu'anas tuan, mu'anas, perempuan, maka waktu itu kena pakai til. Ya,
Itu untuk benda yang kita nak tunjuk. Boleh tuan? Zali dan juga til. Ha, ya. Okey. Kemudian, perkara yang kedua yang kena tuan-tuan lihat, kepada siapa kita nak tunjuk. Ha, ya, siapa? Ha, siapa, ya? Kalau tuan-tuan nak tunjuk kepada lelaki, lelaki, ya, lelaki, maka kena pakai ka. Ka. Ha, ya, ka. Kalau tuan-tuan nak tunjuk kepada perempuan, maka tuan-tuan kena pakai ki. Ha, jadi tuan-tuan, setiap satu zali dan juga til ini ada dua sebutan, ya. Iaitu zalika dan juga zaliki. Tuan-tuan boleh baca dua keadaan, ya. Samalah dengan til. Ha, ya. Tuan-tuan boleh baca tilka, tuan-tuan boleh baca tilki. Ha, jelas ke tidak tuan, ya? Okey. Jadi kita nak praktik sekarang tuan. Kita nak praktik, ya. Okey, kita ambil tadi tuan. Okey, kita ambil gambar jam tuan. Jam. Apa ni? Pen dulu, pen, ya. Ha. Ini pen lah tuan, ya. Ha, buat-buat nampak macam pen lah tuan, ya. Okey. Ini pen tuan. Kolam tuan, ya. Kolam. Sekarang tuan, saya nak tanya tuan. Kolam tuan. Kolam, kolam, kolam. Ha, ni pen tuan, ya. Ha, nampak macam cantik sikit pen saya, ya. Eh, pen tuan. Pen. Kolam itu tuan, saya nak tunjuk kolam ni tuan. Kolam, kolam. Ni kolam. Ha, tunjuk ni kena duduk jauh tuan. Ya, dia kena tunjuk, dia kena duduk jauh tuan. Duduk jauh. Kolam. Ha, saya nak tunjuk kolam tu, ya. Baik. Kolam itu tuan, muzakkar ke muannas tadi? Dia muzakkar kan? Sebab tak ada ta marbutah. Betul? Jadi, kolam itu muzakkar, maka kena pakai zali ketil. Zali. Zali. Orang Arab pakai zali. Boleh? Baik. Saya nak tunjuk pen ini kepada siapa? Ha, saya nak tunjuk kepada abang. Abang tu lelaki lah kan? Maka, zalika kolam. Ha, abang, zalika kolam. Ha, sebab saya nak tunjuk kepada siapa? Tunjuk kepada lelaki. Ya? Zalika. Kalau saya nak tunjuk pen itu kepada perempuan, akak, zaliki kolam. Ha, kena pakai zali sebab kolam itu muzakkar, tuan-tuan. Ya? Maka kita nak tunjuk pada lelaki, maka tuan-tuan kena pakai zaliki. Boleh? Okey, sekarang yang kedua pula, tuan-tuan. Sa'ah pula, tuan-tuan. Sa'ah. Ha, kita buat gambar jam pula, tuan-tuan. Ha, ya? Aku buat jam, tuan-tuan, ya? Okey, ini jam lah, tuan-tuan. Ya? Lebih-lebih kurang, tuan-tuan. Ha-ha. Eh, itu jam tu. Okey. Sa'ah pula. Saya nak tunjuk jam pula tu, ya. Jam tu dalam bahasa Arab sa'ah. Sa'ah tu muzakkar ke muannas? Dia muannas sebab ada ta marbutah kan. Jadi kalau benda yang kita nak tunjuk itu muannas, maka kena pakai zali ketil, kena pakai til. Baik, til. Baik. Tengok perhati tuan. Perhatikan jam itu kita nak tunjuk dekat siapa? Abang, itu jam. Maka orang Arab dia akan kata tilka. Til itu merujuk kepada jam, ka itu rujuk kepada lelaki. Boleh? Kalau saya nak tunjuk jam itu kepada perempuan, akak tilki jam, tilki sa'ah. Ah, nampak tuan-tuan? Ah, jadi untuk isim tunjuk jauh, tuan-tuan kena tengok dua perkara. Yang pertama, benda yang kita nak tunjuk. Yang kedua, kepada siapa nak tunjuk. Ah, berbeza dengan isim tunjuk dekat tadi. Isim tunjuk dekat tadi mudah. Tengok je benda yang kita nak tunjuk tu. Muzakkar ke mu'annas kan? Tak perlu tengok nak tunjuk pada siapa. Boleh? Okey. Sekarang, tulis di ruang komen. Siapa yang masih ingat daripada awal sampai akhir sekarang, sampai sekarang, jawab alhamdulillah sekarang. Ha, sebab saya tak sampai lagi tajuk yang kita nak bahaskan. Ini ulangan. Boleh tuan-tuan? Ha, ini apa yang kita dah belajar. Okey. Tulis di ruang komen. Siapa yang masih ingat semua ini, jawab dulu alhamdulillah. Ha, sebab ada yang dah tulis jelas, ada yang dah tulis faham, ada yang tulis ingat tu, ya. Ha, jadi dah pening saya dekat sini. Jawab siapa yang faham, ha, dan juga ingat, jawab alhamdulillah. Jadi tuan-tuan, saya nak ulang sekali lagi. Untuk isim tunjuk dekat, kita ada dua kalimah aje. Haza dan juga hazihi. Macam mana nak guna? Pastikan benda yang kita nak tunjuk tu muzakkar ke mu'annas. Tu je. Boleh? Untuk isim tunjuk jauh, tuan-tuan kena tengok dua perkara. Boleh? Yang pertama, benda yang kita nak tunjuk.
Kemudian kepada siapa benda tu kita nak tunjuk? Boleh? Kalau benda yang kita nak tunjuk tu muzakkar, maka kita pakai zali. Ingat zali. Zali tu nama lelaki kan? Kalau kita nak tunjuk benda itu mu'anas, maka kena pakai til. Til, til. Haa, ya? Yeah? Kemudian, kepada siapa kita nak tunjuk? Tengoklah. Kalau pada lelaki, maka mesti ada zalika ataupun tilka. Boleh? Kalau kita nak tunjuk kepada perempuan, maka kita akan baca zaliki ataupun tilki. Ha, maka kena lihat kepada siapa kita nak tunjuk. Boleh? Baik, alhamdulillah. Semua ingat, insyaAllah. Ya, alhamdulillah. Semua ingat. Baik, alhamdulillah. Okey, sekarang. Sekarang. Apa yang ada dekat depan tuan-tuan sekarang? Yang ni untuk satu tuan-tuan. Kolam tu satu pen, saah itu satu, satu jam. Baik. Sekarang kalau banyak kita nak buat macam mana? Ha, ya. Yeah. Kalau banyak ya yeah, nak buat macam mana? Okey, sekarang. Cuba tengok dekat depan. Untuk masalah banyak ni tuan-tuan, saya terpaksa pisahkan dua istilah. Ha, tengok ya, yeah. Sebab istilahnya berbeza tuan-tuan. Untuk benda yang banyak ni tuan, saya guna istilah dua tuan. Satu untuk ramai. Satu untuk banyak tuan. Ha, ya, yeah? Banyak ya. Yeah? Okey. Isin tunjuk dekat dulu tuan. Dekat dahulu. Faham yang dekat dahulu, insya-Allah tuan-tuan boleh pakai untuk apa ni? Yang jauh pula ya. Yeah? Okey, dengar tuan. Kalau ramai tuan. Ramai tuan-tuan. Tuan-tuan ada kalimah yang lain yang tuan-tuan perlu pakai, iaitu ha-ulai. Ha, ya. Ha-ulai. Apa terjemahan ha-ulai? Terjemahannya ialah mereka itu, tuan-tuan. Terjemahannya apa? Mereka itu. Contoh. Contoh lah, ya. Al-Muslimuna. Ha, ya. Al-Muslimuna. Al-Muslimuna ni mufrad ke jamak? Dia adalah kalimah jamak kan? Dia jamak salim ke taksir? Dia jamak salim sebab ada una dekat belakang, ya. Bermakna dia seorang ke ramai? Ramailah tuan-tuan. Ya, orang-orang lelaki Islam kan? Baik. Jadi kalau kita nak tunjuk orang-orang lelaki Islam ini tuan, kita nak pakai hadza ke hazihi? Ha, ya, nak pakai hadza ke hazihi? Jawapannya tuan-tuan kena pakai haulai. Sebab haulai digunakan untuk ramai. Adapun haza ataupun hazihi ini digunakan untuk seorang dan juga satu. Ha, seorang dan juga sah, juga satu. Boleh? Okey, yang kedua tuan-tuan. Tengok lagi. Tengok lagi. Kalau banyak pula tuan. Ha, kalau banyak ni macam mana? Banyak ni maksudnya bukan orang. Contohnya masjid-masjid, ya. Kereta-kereta, ha, ataupun binatang-binatang, lembu-lembu, ya. Bukan orang tuan. Maka kalau banyak tuan-tuan, tuan-tuan tak boleh pakai haulai tuan-tuan. Tuan-tuan mesti pakai balik hazihi tuan-tuan. Ha, ya. Yeah? Untuk banyak tuan-tuan kena pakai hazihi. Kenapa kena pakai hazihi? Okey, tengok dekat depan. Tengok dekat depan. Contohnya ialah kalimah al-buyut. Ha, al-buyut. Tengok tuan-tuan ya. Apa maksud al-buyut? Al-buyut maksudnya rumah-rumah tuan. Ya, rumah-rumah. Baik, perhati tuan-tuan. Rumah-rumah itu berganda ke tak berganda? Berganda tuan-tuan. Mufrad ke jamak, dia adalah kalimah jamak sebab berganda. Dia jamak salim ke jamak taksir. Ha, jamak salim ke jamak taksir tuan. Dia adalah jamak taksir. Macam mana tahu dia jamak taksir? Tak ada unang kat hujung, tak ada ina, tak ada atu, tak ada ati kan? Ha, maka dia jamak taksir. Sekarang soalan saya, dia jamak taksir orang ke bukan orang? Rumah-rumah jamak taksir orang ke bukan orang? Bukan orang, betul tak? Maka kalau dia jamak taksir bukan orang, kita dah belajar kan? Otomatik dalamnya ada hiya. Ha, ya? Yeah? Hiya kan? Hiya, hi ke she tu lah. Hiya untuk perempuan. Satu perempuan kan? Maka kalau satu perempuan, kita pakai haza ke hazihi? Kita pakai hazihi. Jadi, hazihil buyut. Orang Arab tak akan pakai haulail buyut. Salah, tuan-tuan. Boleh? Sebab itulah, untuk banyak, tuan-tuan. Ya, untuk banyak dan juga ramai ni, kita paksa pisahkan.
Sebab ramai kita ada kalimah yang lain yang kita pakai, iaitu haulai. Tapi untuk banyak kita tak pakai haulai, kita pakai balik hazihi. Sebab apa tuan-tuan? Sebab dalam kalimah jamak bukan orang, dalamnya ada hiya. Maka sesuai dengan hiya ialah hazihi. Ingat ke tak ingat? Ha, faham ke tak faham sekarang? Okey, tulis dulu tuan-tuan. Faham ke ulang? Ha, ya. Yeah? Tengok satu persatu dulu. Faham ke ulang sekarang? Jawab tuan-tuan. Faham ke ulang? Tulis di ruangan komen. Faham ke ulang? Okey, saya tambah bateri sekejap tuan-tuan. Okey. Faham ke ulang? Kita nak bagi tahu haza hazihi yang awal-awal kita bincang tadi tu, yang tu dipakai untuk seorang. Ha, seorang ataupun satu tuan-tuan. Ya? Yeah? Tapi untuk ramai ataupun banyak ni, dia ada kalimah yang berbeza yang tuan-tuan perlu guna. Ya? Yeah? Kalau ramai kena pakai haulai, kalau banyak kita kena pakai hazihi. Ha, ya? Yeah? Baik, alhamdulillah. Semua faham ya? Ha. Semua faham? Saya nak bagi latihan ni. Saya nak bagi latihan. Ustaz latihan saja ya. Ha, biasa kita akan bagi latihan supaya tuan-tuan betul-betul faham ya. Bermakna tuan-tuan, kalau satu orang Islam haza, satu orang Islam haza, satu perempuan Islam hazihi muslimah. Betul tak? Kalau satu rumah haza baitun, ya. Kalau satu pembaris hazihi mistaratun, ya. Kalau banyak kita pakai ha, kalau kata kalau ramai haulai. Tapi kalau banyak kena pakai hazihi. Hazihi saja, tak payah pakai hazar, tak payah fikir hazar. Banyak je pakai hazihi. Boleh? Ramai je pakai haulai. Baik, alhamdulillah semua faham. Okey. Jadi perkara yang sama yang tuan-tuan mesti bawa kepada isim tunjuk jauh. Ha, ya. Maka tuan-tuan mesti faham tuan-tuan, isim tunjuk jauh ni tuan-tuan ya. Ha, isim tunjuk jauh tuan-tuan kena bezakan juga tuan-tuan ya. Ramai dan juga banyak tuan-tuan. Ya, ramai dan juga banyak. Kalau ramai dia ada kalimah yang lain tuan-tuan, iaitu ulaika yang ada dalam ayat kita hari ini. Ha, ulaika tu sebab dia menunjukkan ramai orang tuan-tuan. Apa terjemahan ulaika? Terjemahannya ialah orang-orang itu. Ha, orang-orang itu, ya. Ha, baik, sekarang. Kalau banyak, ha, kalau banyak kita pakai untuk satu perempuan. Mana satu perempuan tadi? Tilka ataupun tilki. Ha, tuan-tuan hanya pakai pilihan yang tu saja. Tilka ataupun tilki, bergantung kepada siapa yang dia nak tunjuk. Boleh? Contoh al-muslimuna, kita pakai ulaika muslimuna sebab muslimuna ramai tadi. Kalau al-buyut, maka tuan-tuan nak tunjuk dekat siapa rumah tu? Tilka, maknanya tilka nak tunjuk pada lelaki, tilkal buyut. Kalau nak tunjuk pada perempuan, tilki al-buyut. Ha, jelas ke tak jelas? Ha, ya, yeah? Sama ke tak sama tuan-tuan? Okey, tulis di ruangan komen. Sama ke tak sama perbahasannya? Ha, tulis. Ha, sebab saya nak bagi latihan yang terakhir. Jadi tuan-tuan kena faham sekarang. Untuk isim tunjuk, untuk isim tunjuk tuan-tuan, isim tunjuk, isim tunjuk, kalau untuk satu pakai haza ataupun hazi, kalau untuk ramai pakai haulai, kalau untuk banyak pakai hazi. Itu isim tunjuk dekat. Boleh? Isim tunjuk jauh, kalau satu zalika ataupun tilka, kalau ramai pakai ulaika, kalau banyak pakai tilka ataupun tilki. Ha, iaitu satu perempuan. Satu perempuan. Boleh? Ha, faham ke tak faham? Jelas ya? Okey, kalau jelas buat. Saya nak tuan-tuan jawab soalan yang terakhir. Buat latihan yang terakhir. Okey.
buat latihan yang terakhir. Betul yang ni, tutup kelas kita. Bermakna faham. Okey, satu. Nombor satu, saya tulis yang pertama Muhammad. Muhammad ni berapa orang? Lelaki ke perempuan? Letak haza ke hazihi ke haulai ke hazihi. Yang tu je tuan. Isim tunjuk dekat je. Yang kedua. Saya letak Fatimah. Ya, Fatimah, Fatimah lah. Yang ketiga. Baitun, rumah. Baitun, rumah tuan. Ha, rumah. Tidak berganda ya. Yang keempat, sayarah, kereta. Ya, sayarah, kereta. Yang kelima, al-muslimuna. Ya, orang-orang Islam. Yang keenam, ha, saya ambil lain sikit tuan-tuan. Al-kutub. Ha. Ya, yang keenam Al-Kutub. Al-Kutub maksudnya buku-buku tuan. Buku-buku. Berganda ke tak berganda? Bergandalah. Ya. Al-Kutub. Baik, letak 6 saja tuan. Letak jawapan je. Haza ke hazihi ke haulai ke hazihi. Sila tuan. Haulai terjemahan sepatutnya mereka ini kan. Ha, betul, betul. Kak Huzaimah betul. Terjemahannya mereka ini, ya. Ha, mereka ini silap saya. Ha, sebab dia tunjuk isim dekat kan? Ya? Okey. Okey, letak jawapan dulu. Ha, betul yang ni tutup kelas kita. Ha, pastikan dia berapa muzakkar ke muannas. Ha, itu je. Kita dah bagi tahu kalau satu satu muzakkar hadza. Satu muannas hazihi. Kalau ramai, tak kira ramai laki, ramai perempuan, haulai. Kalau banyak, pakai hazihi. Ha, itu je. Ha, jadi, kita nak bagi tahu tuan-tuan, masalahnya pada banyak tuan-tuan. Ya? Masalah kita, masalah untuk kalimah banyak je. Ha, ya? Kalau ramai ni, kita ada kalimah yang lain. Ha, sebab itulah, tuan-tuan akan jumpa nanti. Ha, ya? Hazihi. Al-Masajid. Kenapa baca Al-Masajid ni kan? Ya? Yeah? Kenapa baca Al-Masajid? Sepatutnya Haulai lah. Sebab dia banyak kan? Sebab masajid tu masjid-masjid tu buat. Tapi kenapa baca Hazihi? Sebab sebenarnya dia adalah jamak taksir bukan orang. Kita dah belajar dalam kelas kita. Jamak taksir bukan orang ni otomatik ada hiyah. Ha, ya, walaupun kalimah tu kalimah jamak, tapi dalamnya ada ganti nama hiya. Hiya tu untuk siapa? Hiya tu untuk satu tuan-tuan. Ha, satu laki ke perempuan? Satu perempuan. Okey, sekarang jawapan. Sila serahkan jawapan tuan-tuan kepada saya sekarang. Silakan tuan-tuan. Masih belum ada yang menghantar jawapan. Ha, ya. Jadi hari ni kita belajar yang ni sahaja. Ha, ya. Tuan-tuannya dua perkara saja yang kita bincang hari ni. Yang pertama kalimah fi'il. Yang kedua kita nak bincang isim tujuh. Ha, sekejap je masa tuan-tuan. Sila. Jadi minggu depan tuan-tuan. Ha, minggu depan kita akan masuk ayat yang seterusnya. Itu adalah perbahasan yang terakhir untuk jumlah ismiah. Ha, perbahasan apa? Perbahasan yang terakhir untuk jumlah ismiah untuk peringkat asas tuan ya. Bermakna insya-Allah kalau tuan-tuan pergilah kelas bahasa Arab yang mana, insya-Allah tuan-tuan akan dengar semua apa yang diorang baca ya. Okey. Kak Anisah. Kak Anisah 1 2 3 salah. 3 salah Kak Anisah. Nombor 3 salah. 4, 5, 6. Kak Anisah salah satu. Satu salah. Nombor 3 salah. Okey, sila lagi tuan-tuan. Tuan-tuan jangan tiru orang lain punya tuan-tuan. Jangan tiru orang lain punya tuan-tuan ya. Jangan tengok orang lain punya. Tuan-tuan letak dulu jawapan. Biar saya yang semak tuan-tuan. Saya yang akan bagi tahu yang mana betul, yang mana salah.
Jangan tengok jawapan kawan-kawan tuan-tuan. Tak semestinya apa yang diorang tulis tu betul. Ya, pastikan saja yang semak jawapan tuan-tuan. Letak dulu. Jujur dengan diri sendiri apa yang kita faham. Kalau satu lelaki, satu muzakkar haza. Satu perempuan hazihi. Kalau ramai haulai. Kalau banyak hazihi. Itu ya. Itu sahaja. Okey, sila tuan-tuan. Belum ada lagi tuan-tuan. Mana lagi? Baru satu ada jawapan ni. Okey, Tuan Fudin. Satu betul. Dua betul. Tiga betul. Empat betul. Lima betul. Enam betul. Ahsanta Tuan Fudin. Allah yubarik fikum. Ya. Allah yubarik fikum. Kak Nur Nisa. Nombor satu betul. Nombor dua betul. Nombor tiga betul. Nombor empat betul. Nombor lima, nombor enam betul semua. Allah yubarik fikum. Ya. Ahsantum. Kak Wan Nazifah. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Betul Kak Wan Nazifah. Terbaik. Ya. Kak Nisa boleh ingat balik apa yang kita belajar kan. Terbaik. Okey, lagi. Satu minit lagi saya tunggu tuan. Kemudian kita akan bagi jawapan. Ya, Kak Anissa. Nombor tiga haza. Dah bagi jawapan pula kan. Sebab baitun tu muzakkar ke mu'anas? Baitun itu muzakkar ke mu'anas? Jawapannya dia adalah muzakkar. Macam mana tahu dia muzakkar? Sebab tak ada tamar butoh. Kita dah belajar kan. Kalau ada tamar butoh, barulah dia adalah mu'anas, ya. Tapi tanda mu'anas sebenarnya bukan tamar butoh saja. Kita ada tanda yang lain juga. Tapi itu secara yang zahirnya, ya. Okey. Kak Maimun. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahsantum. Kak Maimun. Betul. Ya. Okey. Last. Mana lagi? Ya, mana lagi? Ya. Jadi pastikan saja dia tu berapa muzakkar ke muannas. Itu je. Pastikan. Sebab sekarang tuan-tuan wajib pastikan dua perkara. Yang pertama, jantinanya muzakkar ke muannas, mufrad ke jamak. Habis tu ustaz, musanna macam mana? Musanna abaikan dulu. Tak payah peningkan kepala tuan-tuan. Sabar dulu. Ya, tak penting lagi musanna. Sebab jarang-jarang jumpa dalam Al-Quran, ya. Okey, Kak Norma. 1, 2, 3, 4, 5, 6 salah. Kak Norma nombor 6 salah. 6 salah. Okey, Kak Rohana. Kak Rohana, 1, 2, 3, 3 salah, Kak Rohana. Nombor 4 betul, nombor 5 salah, nombor 6 betul. Kak Rohana ada 2 salah. Kak Marina. Kak Marina, ya. Kak Marina, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Betul. Ahsanti. Okey dah. Tengok saya tuan-tuan. Yang pertama Muhammad. Muhammad ni seorang. Seorang lelaki kan? Maka dia adalah Haza Muhammad. Fatimah seorang perempuan. Maka Hazihi. Baitun satu rumah. Dia satu muzakkar juga tuan-tuan. Sebab baitun tak ada tamar butah kan? Haza juga tuan-tuan. Sayarah kereta ada tamar butah, maka dia adalah hazihi. Al-Muslimuna ramai ni kan. Kalau ramai kita kata apa? Kena pakai haulai. Yang terakhir ialah Al-Kutub. Kutub tu banyak ke ramai? Banyak kan? Banyak tu kan? Kalau banyak, kita dah bagi tahu pakai apa tadi? Pakai hazihi. Hazihi Al-Kutub. Jangan pakai haulai Al-Kutub. Salah tuan-tuan. Boleh? Okey Tuan Hasan. Haza, hazihi. Haza nombor tiga. Haza nombor empat. Hazihi nombor lima. Zalika. Zalika salah Tuan Hasan. Yang tu isim tunjuk jauh. Yang kita nak ni isim tunjuk dekat, ya. Nombor enam pun sama. Jadi kena pakai haulai dan juga hazihi. Jadi insyaAllah minggu depan saya akan ulang balik sekali lagi perkara ini. Supaya tuan-tuan boleh ingat balik apa yang penting pada hari ini tuan-tuan. Dengar betul-betul, ya. Minggu ini, kita bincangnya fokus hanya pada kalimah fi'il. Dan Alhamdulillah, ya, hari ini tuan-tuan nampak dengan lebih jelas macam mana nak kenal fi'il madi, fi'il mudhari' dan juga fi'il amar.
dan apa ganti nama yang ada dalam kalimah fi'il tersebut. Kita dah belajar automatik, tuan-tuan, ya. Kemudian, apa yang paling penting yang saya cuba highlightkan ialah apabila jumpa kalimah fi'il itu nampak macam fi'il madi dan juga fi'il mudhari', sebab ada dua-dua tanda, dahulukan dia adalah fi'il madi. Boleh, tuan-tuan? Untuk asas ini, dahulukan dia adalah fi'il madi. Kemudian, yang keduanya yang kita bincang hari ini ialah isim tunjuk, jauh isim kalimah isim tunjuk. Apa yang perlu saya highlightkan dekat sini ialah kalau kalimah untuk ramai, kita ada kalimah yang baru untuk isim tunjuk tersebut. Tapi kalau kita nak tunjuk benda yang banyak, banyak tu lah, ya? Ramai dengan banyak ni berbeza. Banyak ini tuan-tuan kena guna satu perempuan. Satu perempuan. Sebab apa kita kena pakai satu perempuan? Sebab banyak ini dia adalah jamak taksir, bukan orang. Dalamnya ada ganti nama hia, tuan-tuan. Ada ganti nama apa, tuan-tuan? Ada ganti nama hia, ya. Jadi tuan-tuan kena pakai hadhihi ataupun tilka dan juga tilki untuk isim tunjuk jauh. Jadi sampai di sini saja. Jadi siapa yang faham semua apa yang kita ajarkan pada pagi, pada malam ini, jawab subhanallah di ruangan komen, ya. Jawab subhanallah. Mudah-mudahan apa yang kita belajar pada hari ini mendapat manfaat bersama. Jadi hari ini kita tak bincanglah jumlah-jumlah tu. Sebab sebelum ni kita dah jumpa jumlah-jumlah-jumlah. Saya kira tuan-tuan dah mahir, dah pandai, ya. Cuma hari ini kita nak lebih fokuskan masalah kepada masalah fi'il dan juga masalah kalimah tunjuk dalam bahasa Arab. Jadi sampai di sini saja pertemuan kita pada malam ini. Kita tangguh pertemuan kita dengan tasbih kifarah dan surah wal as. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khus ilal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi, tuan-tuan. Assalamualaikum. Jumpa lagi.